lepaskan kami, lepaskan anak-anakku, lepaskan, lepaskan. Iya nih, kalian mengapain kami, woi? Ya, lepaskan kami, lepaskan kami, woi, Diamlah kalian semua. Percuma saja kalian berteriak. Tidak akan ada yang bisa mendengar kalian di pulau ini. Ya, benar sekali. Percuma saja. Oh ya Tuan, apa yang harus kita lakukan kepada mereka semua? Aku akan mengubah kedua makhluk laba-laba ini jadi anak buah kita. Apa? Tidak! Jangan! Kami tidak mau jadi buah kalian! Diamlah! Akan kuberikan kekuatanku! Terimalah ini! Ya! Mulai saat ini kalian jadi anak buahku. Baiklah Tuan, kami akan selalu melayanimu. Baguslah kalau begitu. Oh ya, Monster Outsider, kemarilah. Ya Tuan, ada apa? Aku ingin kau berubah kembali menjadi Ultraman cantik. Lalu dipulas Ultraman Zero dan habisi dia. Baiklah, itu sangat mudah. Berubah. Baiklah, aku sudah siap, Tuan. Tidak, jangan menyamar jadi diriku, woi. Tidak. Sudahlah, ayo pergi. Next day. Pagi ya rupanya. Waduh, aku ketiduran nih. Tidurku nyenyak sekali. Aduh, Ultraman mana ya? Sama anak-anak. Aduh, Ultraman cantik. Anak-anak, di mana kalian? Aduh, aku bangun aja deh. Aku lapar sekali nih. Aduh, mereka kemana ya? Kok rumah sepi banget sih? Woi anak-anak, Ultraman cantik, kemana sih kalian? Hei, aduh, pada kemana sih? Kok gak ada siapa-siapa? Ada apa Ultraman Zero? Kamu sudah bangun ya? Waduh, Ultraman cantik, kamu kemana saja sih? Aku mencarimu tahu. Dan anak-anak juga kemana ya? Oh, aku tadi lagi masak. Kalau anak-anak kalau gak salah, mereka lagi main di luar. Hah? Baiklah kalau begitu. Oh ya, aku lapar nih, nanti tolong bikinin sarapan ya. Aku mau nyemperin anak-anak dulu. Oh iya, tenang saja, serang saja padaku. Baiklah. Wah, aduh, aku mah jatuh. Anak-anak, loh, kok mereka gak ada ya? Ultraman cantik, mereka gak ada. Kemana ya mereka? Aduh, Ultraman cantik. Ah tidak, yang benar Ultraman Zero. Mereka kok gak ada? Iya beneran, mereka gak ada. Aduh, kemana ya mereka? Aduh, tidak. Jangan mereka diculik. Waduh, masa sih mereka diculik? Meanwhile.
Ayo terus push apa ya, terus. Ah iya Ultra Boy, ayah kalah yang mengaku kok. Ah dasar kamu ini. Ayo cepetan ayah, ayo push up 1000 kali ayah. Ayo. Loh kok jadi 1000 bukannya 100 ya? Aduh dasar kamu ini. Eh tunggu ada telepon nih. Dari siapa ya? Bentar ya. Aduh. Hah? Dari Pak Ketua Polisi. Ya. Halo. Ada apa, Komandan? Apa perampokan oleh dua Spider-Man hitam? Oke. Ya, aku akan ke sana sekarang. Iya, tunggu sebentar ya. Oke. Wah, ada apa ya? Sepertinya ada masalah yang gawat ya. Iya nih, Ultra Boy. Ayah harus pergi dulu. Nanti kita lanjut lagi mainnya ya, setelah ayah bekerja. Oh ya sudah ayah, gak apa-apa. Ayah pergi aja. Baiklah kalau begitu, ayah pamit dulu ya. A few moments later. Oh, ternyata kalian ya pelakunya. Eh, tunggu dulu. Bukannya itu lambang U dan I? Apakah kalian Spider-Man Upin Ipin? Woi, kalian berdua. Rupanya benar kalian Spider-Man Upin dan Ipin. Baiklah, aku akan menyadarkan kalian berdua. Ayolah, majulah kalian. Baiklah, sudah selesai. Kalian kalah. Oke. Saatnya aku menyadarkan kalian ke mode normal. Sudahlah. Tenang saja. Aku akan menyadarkan kalian, Upin dan Ipin. Lah, terima ini ya. Ya. Aduh, makasih banyak Ultraman Jaina sudah menyelamatkan kami dan sudah menyadarkan kami. Waduh. Hey, Spider-Man Upin Ipin. Sebenarnya apa yang terjadi dengan kalian? Kenapa kalian jadi seperti itu tadi? Kami dirasuki oleh kekuatan jahat milik si penyihir tengkorak dan dia juga menculik si Ultraman cantik. Bukan hanya itu, ada Ultraman cantik palsu yang menyamar dan sekarang dia berada di rumah Ultraman Zero. Waduh, gawat. Kalau begitu kita harus menyelamatkan Ultraman Zero. Ayo, kita pergi sekarang juga. Ya, ayo. Hey, Ultraman Zero! Ultraman Zero, menjauhlah darinya! Dia bukanlah Ultraman cantik asli! Dia Ultraman cantik yang palsu! Apa? Apa maksudmu, Ultraman Daina? Kenapa kau menuduh istriku palsu? Hey, apa yang terjadi dengan kalian, woi? Percayalah pada kami, Ultraman Zero! Aduh, maafkan aku terpaksa harus melakukan ini kepada istrimu! Baiklah, rasakan ini. Woi, apa aku lakukan pada istriku, Ultraman Daina? Woi, hentikan. Ternyata kau hebat juga ya, Ultraman Daina. Bisa mengetahuiku. Sudahlah, siapapun kau yang menyamar jadi Ultraman cantik, aku tidak akan mengampunimu. Akan kuhabisi kau. Apa? Ternyata benar. Dia bukanlah Ultraman cantik asli. Sudahlah, akan kuakhiri semua.
Kau kira aku tidak bisa melakukannya? Jurus seribu bayangan. Baiklah, bersiaplah kau. Baiklah, Putra Bendayina. Di mana kamu yang asli? Cepat, menjauhlah dari sana. Aku akan mengeluarkan jurus Genki Damaku. Cepat, keluarlah dari sana, Putra Bendayina asli. Wah, begitu ya. Baiklah kalau begitu. Aku pergi dulu ya, tunggu sebentar. Baiklah, ayo lakukan, Putra Menzero. Baiklah. Rasakan ini. Oke teman-teman semuanya, mungkin sekian dulu ya untuk video kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe jika suka. Dan sampai jumpa di videoku berikutnya. See you, bye-bye.